Ya, pokoknya hari Sabtu khusus buat ibadah tapi membangkang, bandel. Ya, dia enggak ibadah di hari Sabtu langsung Allah jadi apa? Kirodatan, kirdun, Allah jadikan monyet gitu. Ya. Kemudian umat Nabi Musa kalau mau tobat itu dia harus membunuh dirinya. Wa qala Musa li qaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum biittikhadikum al-ijlan fatubu ila barikum faqtulu anfusakum. Umat Nabi Musa kalau dia mau tobat harus bunuh diri. Ya, jadi kalau bunuh diri sendiri baru diterima tobatnya. Tapi alhamdulillah kita umat Nabi Muhammad, banyak dosa kita, banyak salah kita, tapi Allah masih izinkan kita untuk hidup supaya kita bisa menjadi lebih baik. Taubat kita dengan taubatan nasuhah, enggak mesti bunuh diri kita. Jadi mudah-mudahan ya kita bisa menjadi hamba-hamba yang terbaik si Allah Subhanahu wa taala. Ya kita mengikuti guru-guru kita, orang tua kita yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan juga akhir hidup kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa jadi nasihat untuk diri saya kemudian para jamaah semua. Mohon bimbingannya orang tua semua, guru-guru kami, ya kalau kami salah, kalau kami keliru, ya mohon diluruskan, mohon dinasihati, saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran insyaallah subhanahu wa taala. Yang benar datang dari Allah subhanahu wa taala, yang keliru datang dari pribadi diri saya. Oleh karena itu mohon bukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wallahu a'lam bil-akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.